Nah, lagi-lagi bos Zidane yang jadi bahasan pesepak bola. Sekarang dia digadang-gadang menjadi pelatih baru bagi PSG. Akankah dia mampu memberi trofi bagi PSG? Seperti halnya dulu, dia membangun sang Belaugrana El Real Madrid dan mampu beberapa kali. Sang Liga bintang mantan kapten Barcelona, Lionel Neymar Junior. Kylian Mbappé. Dan teman setim lainnya. Mempengpukah menduduki tahta Pochettino. Yang gagal membawa trofi champion dan diisukan akan dipecat. Apakah semua isu itu benar? Dan Zidane akan mengganti kursi Pochettino di PSG? Kita lihat nanti saja bagaimana kelanjutannya.